Hubungan Lesti Kejora dengan peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 yang bernama Hari semakin mesra saja. Kedekatan mereka sekarang ini semakin terbuka dan tak ingin ditutup-tutupi lagi. Hal itu terbukti dalam beberapa live video Instagram dan juga beberapa video yang diunggah dalam YouTube. Dan tak kalah menariknya saat mereka berdua menghadiri acara live di TV Indosiar baru-baru ini. Dalam beberapa wawancara yang diikuti oleh Lesti dan Hari Jambi, mereka secara blablakan memberikan penjelasan mengenai status hubungan mereka. Meskipun keduanya tidak secara lugas memberikan pernyataan bahwa mereka sudah jadian atau pacaran, namun dari segi bahasa dan juga bahasa tubuh dari mereka dapat dipastikan bahwa kedua sejoli ini sedang dimabuk cinta. Tak hanya itu saja, dalam beberapa video live di Instagram juga terlihat kebersamaan mereka, baik dari Instagram Dede Lesti maupun Instagram milik pribadi Hari Jambi. Dalam video tersebut bahwa Hari nempel terus dengan Lesti Kejora. Meskipun demikian, banyak para netizen yang menganggap bahwa hubungan keduanya hanya gimmick semata. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hubungan Lesti dan Hari Jambi hanya untuk menaikkan rating Indosiar atau menaikkan kepopuleran keduanya. Namun hal itu dibantahkan oleh Hari sendiri. Ia mengatakan tidak ada gimmick di antara saya dengan Lesti. Semua ini berjalan apa adanya. Tidak ada setting-settingan. Yang pasti saya mengagumi sosok Lesti, terutama kebaikannya selama ini. Dia juga jebolan terbaik dan merupakan dewan juri di Liga Dangdut Indonesia 2020. Tak mau kalah dengan Hari Jambi, Dedek Lesti juga mengungkapkan hal yang sama. Dedek mengatakan, ya kalau mengagumi seseorang masa ia harus gimmick. Ya intinya dia berkompetisi. Ketemu Dedek, Dedek yang juriin. Begitu lihat dia tampil bagus, ya Dedek suka saja dengan penampilannya dan mengagumi sosok dirinya, ujar Lesti Kejora. Dari statement keduanya, baik Lesti maupun Hari Jambi, jelas sudah bahwa hubungan mereka mengalir bagai air. Tidak ada gimmick apalagi settingan. Keduanya hanya menjalaninya saja. Proses kedekatan antara Lesti dan Hari, masalah jodoh biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Dan ketika saatnya sudah tiba, maka semua akan indah pada waktunya. Itu saja informasi yang bisa kami berikan kepada kalian semua mengenai status hubungan antara Lesti Kejora dan Hari Jambi. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.